What's Spotty got to do? What? Hai Junior, kembali lagi di Junior for Gaming. Kali ini saya akan bagiin kepada kalian sebuah informasi, tapi tidak unik dan seru ya, tapi karena di sini ada event Witch atau Nenek Sihir, kalian bisa menggunakan event ini untuk mendapatkan SP dan gem gratis. Seperti apa eventnya? Eventnya seperti ini. Saya akan beritahukan kepada kalian dan membacakan eventnya supaya kalian tahu dan bisa menggunakan event ini seperti apa. Acara hari ini, acara Nenek Sihir atau yang bisa dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah Witch. Sisa waktunya masih 1 hari. Latihan Nenek Sihir dengan harga diskon dan selesaikan tantangan acara. Diskon biayanya adalah 35. Dari 350 menjadi 35. Tantangan acara menangkan pertempuran multi pemain yang harus memakai 4 Nenek Sihir atau 4 Witch. Kalian harus menggunakan 4 Witch untuk 3 kali ya, mendapatkan bintang 3 kali. Kalian bisa untuk mendapatkan XP 300 serta gem 30. Isbang lebih cepat, sisa waktunya 3 hari dan di sini 4 kali bonus apabila kalian memiliki bintang. Isbang lebih cepat, bonus bintang menghadiahkan 4 kali rampasan selama acara ini. Acara mendatang adalah acara Mantra Club. Jadi kalau yang di 4 kali ini adalah yang di sini. Bintang ini di pojok kiri bawah ada gambar bintang ini, serang ada 5 bintang. Kalian bisa apabila mendapatkan full 5 bintang ini sudah terpenuhi, nanti akan mendapatkan 4 kali bonus dari trofi yang saat ini kalian gunakan. Apabila kalian di master, maka dia dari master akan dikalikan 4. Oke, karena saya ini adalah event witch, saya akan mencobanya menggunakan event witch ini. Saya menggunakan drops Gowipe witch ya. Campur-campur di sini ada golemnya 2, wizardnya 16, wallbreaker 5, archernya 3, hawknya 1, PK-nya 2, tentu saja witch-nya adalah 4 untuk mendapatkan bonus dari sini ya. Tapi saya tidak mengincar bonus, tapi hanya memberitakan tentang untuk kalian saja ya. Saya menggunakan spell-nya adalah gempanya 3, golem dari CC, jadi totalnya 4 untuk gempa untuk menghancurkan tembok. Flash-nya 1, rag 2, heal-nya 1. Oke, saya tidak menggunakan Barbarian King karena baru saya upgrade. Langsung saja saya akan farming menggunakan drops ini. Dan tidak usah berlama-lama, saya akan langsung menghajar Tono ini menggunakan Kowi PV. Kita hancurkan yang di tengah. Oke. Kita mengeluarkan kolom di sini. Tentu saja ada wish-nya yang ada di belakang. Lalu ball breaker untuk membukakan jalan. Setelah masuk, masukkan PK. Oke. Supaya masuk, sudah masuk ke tengah. Wish-nya pergi berkeliaran di sisi kiri. Oke, sudah mendekati di tengah di sini. Oke. Kita sudah ada, saya akan mempercepatnya di sini. Lalu memfreeze kolom-kolom di sini. Oke. Sudah banyak sekali infernonya, sangat mengganggu. Oh, ada giant bomb. Kemungkinan akan mati semuanya. 32%. Oke, masih tersisa PK-nya 1 melawan Inferno, tapi tidak mampu. Witch-nya ada di sisi kiri. Oke, Golem ada di sisi kanan tersendirian. Di tengah ada Archer Queen. Oke, masih ada Archer Queen dan Golem di sana. Saya masih tersisa Archer 3 ini. Oke, saya mencoba untuk mendapatkan bintang 5, tapi tidak bisa. Oke, masih 40%. Mungkin cari 50% akan sangat sulit. Oke.
Oke, dan itulah tadi event dari Witch ya, menggunakan Witch, dan itulah tadi farming saya tidak berhasil dan mendapatkan bintang 1. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Apabila kalian menyukai video ini, klik like, share, subscribe channel saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. From Zero to Hero. Bye bye.